Halo guys, Sampurasun. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, sebelum kali ini kita bakal review ini dia, teman-teman. Tuh, ini belum lucu banget, guys. Ini belum lucu banget, dan pastinya mantap jiwa banget. Nah, di sini kita bakalan mulai aja untuk kita bakalan buka, guys. Seperti apa gitu kan? Kita bakalan aja untuk buka karena di sini juga aku udah penasaran banget. Kita bakalan buka aja untuk ini ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi kita bakal lihat aja. Nah, di sini kita bakalan buka aja. Jadi ada tulisan gamennya di sini, guys. Ini guys, tulisan gamennya di bawah sini. Dia ada kayak lampu RGB gitu. Ya di sini dia 3D stereo surround colorful bright lighting. Jadi dia bisa lampunya RGB gitu. Sini audio, jadi dia bisa tidak ada noise ya guys ya. Jadi dia cocok banget buat game dan juga dia kualitinya keren banget teman-teman semuanya. Oke, kita di sini kita bakalan aja untuk kita bakalan buka aja teman-teman. Ternyata di sini dia itu guys lagi pokoknya tanpa basa-basi kita bakal buka aja. Lucu banget dia warna pink gitu guys ya. Oke. Kita bakal buka dari sebelah atas aja teman-teman. Baru lihat guys, baru lucu banget. Wah, sebelah sini aja ini dia. Kita bakalan buka bismillah guys. Oke. Coba kalau tadi kayak gini. Ini dia teman-teman. Kita buka aja nih guys. Oke. Kita tarik kayak gini guys. Ini kita bakal buka kayak gini dia. Ini kita bakal tarik kayak gini. Ini dia nih guys. Oke. Kita bakal tarik kayak gini guys. Ini dia, teman-teman. Oke, kita bakal buka lagi ke atas. Oh, sampingnya belum dibuka, guys. Kita buka dulu yang sampingnya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia udah kebuka. Sekarang sini kita bakal buka. Ya, mantap, ya buat keren banget. Tap like-nya, bosku. Ini dia, tarik guys. Ke dalamnya ada buku panduan, juga pastinya ada kartu garansi guys. Jadi kalau misalnya melihat di dalam sini kita ada apa. Ini dia nih guys ya, panduan pengguna. Gitu. Produksinya dia tanggal, oh dia ada produksi tanggal 14 Juli. Oke. Cara menggunakannya gimana ya teman-teman. Ini dia ada stiker lampu hias. Oke. Yang pertama di sini kita ada USB, ada juga untuk colokannya. Ada, oh ini lengkap banget guys. Decorating light plug, speaker, microphone plug, microphone, colorful light. Gitu. Lengkap banget ini guys, canggih banget ya guys ya. Jadi dia jangan kemasukan air guys. Karena dia itu tidak anti air teman-teman. Oke, okay. Keren banget guys. Oke, okay, kita bakal aja untuk kita bakalan tes aja teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita bakal buka aja kayak gini. Gitu. Wow, dari kesini baru lucu banget guys. Jadi dia tuh kayak ada telinganya gitu teman-teman. Nah, itu lucu banget guys. Tuh ada ininya guys. Di sini dia ada mic-nya. Dia warna pink-nya lucu banget tuh semuanya. Jadi kita ada untuk audio juga. Aku lebih suka di sini guys audionya. Jadi kita nggak bingung nyari-nyari audio di mana gitu volumenya, mending langsung di sini aja di telinga aja. Oke. Coba guys ini dia. Wah. Iya lucu. Iya lucu gemoy banget ini mbak guys tuh. Jadi pastinya mantap juga banget guys. Ini kita ada telinganya juga.
sini kita lihat teman-teman semuanya. Dan ini kita bakal buka dulu aja. Jadi dia kabelnya bagus banget guys, karena kabelnya dia tebal banget juga untuk kabelnya. Kita buka dulu aja nih kabelnya. Oke. Ini kita bakalan coba colokin aja ke laptop guys ya. Ini dia. Colokin sini. Colokan gitu. Guys ya tuh, jadi dia tuh kayak ada warna-warninya gitu di sininya. Dan dia warnanya default, nggak bisa diubah apa-apa, jadi warnanya cuma kayak gitu aja. Kita bakalan coba colokin juga ininya. Oke. Jadi kita bakal mau aja untuk nah ini guys, enak banget nih guys. Kita harus banget punya nih guys, kita harus banget punya karena ini benar-benar mantap jiwa. Dan juga pastinya keren banget juga nih guys. Kita bakal coba untuk check sound. Dia kenapa cuma segini guys ya? Karena nanti kalau misalnya kita bersihin nanti kita nggak akan kedengeran suaranya. Jadi kalau sound batuk bersihin aman, jadi suaranya masuk aja. Dan itu lumayan enak juga guys, suaranya mantap jiwa banget. Alright guys, mantap jiwa banget ya guys-guysku semuanya nih bosku. Wow, tadi kita udah tes suaranya dan suaranya itu seperti ngepas enak sih suaranya guys. Dan ini suaranya masuk ya guys ya, aman-aman aja untuk suaranya teman-teman. Dan gak ada kendala apa-apa di suaranya guys. Kalau misalnya teman mau beli bisa di deskripsi ya. Sekarang di sini kita bakal cek suaranya. Kita bakal masuk ke sini dia. Oke, ini dia teman. Kita mulai aja untuk masuk sini. Harus banget dengerin suaranya nih guys. Ya guys, suaranya biru guys ya. Thank you.
nanya pastikan gimana gitu kan cara ngerapihinnya. Nah, kalau misalnya teman cara ngerapihinnya ini kita bakal kasih tutorial untuk cara merapihkannya guys ya. Jadi kita bakal cari berikan cara gimana untuk cara merapihkannya. Nah, gimana guys? Oke, bersihin. Cabut dulu kabel yang tadi. Nah, kabel yang udah cabut, kayak ini aja guys, kayak ini aja. Ini dia kabelnya tebal banget guys, bagus banget. Teman, kabelnya berkualitas banget. Ini aja, kayak gini. Jadi kita bakal buka aja kayak ini guys. Jadi kita bakal mulai aja untuk di lipat lagi pakai kabel yang tadi guys. Pakai kabel tadi pakai apa ya, pakai besi yang tadi, bukan pakai besi, pakai kawat tadi kita ngelakainya pakai kawat teman-teman. Kita bakal ngelakain aja tuh pakai kawat guys. Ini dia, kita bakal aja untuk kita rapiin juga kalau semuanya. Nah, kalau misalnya udah rapi kayak ini, tinggal masuk aja ke dalam lagi guys ya, kayak gini aja, dalam sini. Ini dia nih guys, oke. Ini dia nih guys, itu semuanya, masuk aja kabelnya ke dalam. Nah, kalau sekarang masuk kabelnya udah masuk ke dalam, udah aman berarti guys, kabelnya udah masuk ke dalam guys. Jadi teman-teman tuh pastinya udah aman banget ya guys ya. Nah, ini juga kita masuk ke dalam sini, gini aja. Ini kita buka power dulu aja ini ya. Oke, sekarang kita bakal masukin ini ya. Ini dia nih guys, sudah dalam sini. Kayaknya di sini kita masukin ini ya nih guys. Oke, dan sekarang kita masukin yang tadi ini ya guys, kartu garansi sama ini ya, kita bakal masukin aja sini. Juga kita bakalan masukin juga dalam sini. Oke, kalau udah tinggal tutup aja kayak gini. Tutup juga kardusnya teman-teman. Ini dia benar-benar keren banget guys. Mantap ya buat kalian guys, mau beli bisa di deskripsi aku guys. Ini benar-benar keren banget guys ya, kalian lihat bentukannya. Ayo suka subscribe ke belum 100% terakhir setelah